Hujan gede anu narajang Sumedang poe Salasa paso sore ngabalukarkeun caah pacampur letak tina taneuh disposal pangwangunan perumahan antukna nutup jalan Provinsi Sumedang Wadoh. Taya korban jiwa tur karugian material dina eta kajadian, tapi patali marga kungsi gejed di dua arah sepanjang 5 km. Nyakos kitu video ngeunaan kaayaan caah pacampur letak anu direkam ku salah saurang warga di tempat kajadian. Cai pacampur taneuh beureum anu kandelna ka titih 20 cm ngagulidag ti lokasi proyek pangwangunan perumahan. Eta letak anu kabawa dina caah teh saharita nyaeur jalan Provinsi Sumedang Wadoh. Nalika kajadian, kaayaan patali marga keur lenglang, ukur sawatara kendaraan anu tembong ka pahung caah, terutama sih bisa nuluykeun lalampahan, satu tas ditulungan ku sawatara warga di eta leuweuk. Umumnya sih saya kurang tahu, soalnya saya masih di atas. Ya, tapi begitu udah jam 4:30 itu kan hujan tuh mulai gede, ditambah angin besar kencang. Nah pas saya keluar udah dari kelas tadi, tiba-tiba udah ini aja. Pihak BPBD Kabupaten Sumedang diwewegan ku damkar anu anjog ka eta tempat, saharita sarendeg saigel maresihan jalan diwewegan ku warga make pakakasayana bari ngadago alat berat. Lagi kejadian tadi sekitar jam 2:30 terjadi hujan besar di Kabupaten Sumedang, khususnya di sekitar Sunan Giri ini sama lihat cukup besar juga ya, sehingga menjadi longsor susulan di mana kejadian ini sudah yang keempat kalinya terjadi. Yedi ngembohan eta kajadian teh karandapan pikeun anu kaopat kalina. Dirina miharep pamarentah leuwih tandes lebah nalingakeun mangpirang proyek gede sangkan henteu mawa pangaruh goreng pikeun lingkungan turta ngarugikeun pihak sejena utamana warga di sabudeureunana. Diki Guntara, Bandung TV.